Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Widi Dwinanda yang akan setia menemani Anda selama 30 menit ke depan tentunya dalam program Indonesian Downhill. Ya, di sini kita akan membahas segala hal yang berkaitan tentang olahraga downhill. Mulai dari aksesoris, cara memilih sepeda, porsi latihan, hingga tips and trik mengasah skill untuk menjadi yang terbaik. Downhill 76, seri tahunan olahraga ekstrim balap sepeda gunung. Menerjang trek terjal dan rintangan-rintangan alam, melipas bebatuan yang syarat akan resiko. Seorang riders membutuhkan stamina yang fit dan tubuh yang bugar untuk dapat mengendalikan sepeda di atas jalur yang ekstrim ini. Di episode kita kali ini, kita akan membahas bagaimana seorang riders menempa diri untuk melaju melibas sepeda. Pertama kita siapin fisiknya memang kuat dulu. Pemilihan tracknya kita pilih yang paling aman. Kita hindarin hal-hal yang kira-kira bisa bikin kita jatuh. Kalau ada drop off gitu ya kita lewatin sekuat kita. Kalau bisa kita tahan ke tangan sama sepedanya mampu ya kita lewatin. Untuk race downhill ini dibutuhkan fisik yang sangat kuat, di mana kita membutuhkan tenaga dan fokus serta skill yang bagus. Olahraga ini sangat-sangat membutuhkan kekuatan fisik yang maksimal. Untuk menunjang kekuatan fisik itu selain olahraga di trek ini sendiri itu memerlukan antara lain fitness, dan di fitness pun program-programnya tidak sama dengan bodybuilder yang lain. Latihan fisik demi membentuk tubuh yang kuat sangat diperlukan untuk bisa mengontrol tunggangan. Latihan secara rutin merupakan syarat mutlak bagi seorang juara. Dalam olahraga downhill ini yang menuntut kecepatan dan konsentrasi tinggi, tentunya kita dibutuhkan tingkat kebugaran yang sangat tinggi. Untuk mendapatkan kebugaran itu kita tidak seorang atlet harus melakukan fitness, penguatan otot, juga diet yang sangat ketat. Dalam fitness itu berguna selain menguatkan otot untuk menahan goncangan dan sebagainya, juga sangat penting buat kebugaran tubuh untuk si atlet itu, sehingga dalam mencapai kecepatan tinggi itu si atlet tidak mudah untuk cepat lelah. Saya latihan gym seminggu tiga kali. Mungkin yang saya latih upper body dan lower body. Kalau upper body contohnya kekuatan tangan, terus lower body kekuatan kaki. Paling ekstrimnya di pas section akar ya, dan batu. Mungkin udah karena sering berlatih ya, jadi kita anggapnya udah biasa. Tapi kita harus tetap fokus biar nggak terjadi jatuh dan miss sedikit pun. memacu sepeda melewati trek yang terjal dan berbahaya, melintasi rintangan-rintangan yang ekstrim, mengharuskan para riders memiliki kondisi tubuh yang prima. Rutinitas latihan, pemanasan, pelemasan otot wajib dilakukan sebelum bertanding. Untuk mengejar suatu prestasi tentunya kita harus berlatih dengan rutin, berlatih dengan giat, itu penting. Makanya kita tekankan bahwa untuk rider-rider di tim kami, kalau mereka ingin berhasil dan menjadi yang sang juara, tentunya harus berlatih dengan semangat. No pain, no gain. Nggak ada latihan yang nggak susah, nggak ada latihan yang gampang. Untuk menjadi yang terbaik, berlatihlah keras. Harus berlatih keras. Setiap hari harus berlatih keras. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali membahas lebih jauh lagi mengenai porsi latihan para juara. So, stay tuned.